HRD PT IMIP Morowali yang sebelumnya viral karena videonya marah-marah ke karyawan baru kini dipecat. Sementara calon karyawan tersebut diterima bekerja pada akhirnya. Video itu sempat jadi perbincangan netizen lantaran banyak yang menilai jika apa yang dilakukan sang HRD sudah tepat. Tapi bukan itu saja, ia juga rupanya mendapat hujatan di media sosial. Kini terungkap sosok HRD tersebut, ia bernama Zen Isa Kresna. Kabar terbaru, Zen yang bekerja sebagai HRD di Morowali, Sulawesi Tengah ini diberhentikan dari pekerjaannya. Sedangkan si calon karyawan yang bernama Made Diana diterima. Terkait hal ini, Zen Isa Kresna menyampaikan permohonan maaf. Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada PT IMIP Morowali karena telah mencoreng nama baik perusahaan. Dalam videonya yang viral, Zen Isa Kresna membentak dan melontarkan kata-kata kasar kepada calon karyawan yang diketahui merogoh di tangga kantor. Saat didapati Zen Isa Kresna, Made Diana pun langsung ditegur dan dikatai sampah. Made sampai berlutut memohon maaf agar diberi kesempatan kedua untuk bekerja di kawasan industri nikel itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.